Sekiranya kita mencari Palestin di Google Maps sekarang, kita akan diarahkan ke wilayah geografi yang berlabel Israel. Namun begitu, jika melihat wilayah Israel di peta Google Maps, kita akan mendapati terdapat garis-garis potong yang menggambarkan sebagai wilayah Palestin. Tetapi, mengapa nama Palestin di Google Maps tidak dilabelkan di wilayah yang seharusnya merupakan negara Palestin? Adakah negara Palestin tidak diiktiraf oleh dunia? Sebelum itu, mari kita mengetahui lebih lanjut berapa banyak jumlah negara yang ada di dunia. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB telah mengiktiraf sebanyak 204 buah negara dan wilayah. Walau bagaimanapun, Amerika Syarikat hanya mengiktiraf sebanyak 195 buah negara sahaja. Secara umumnya, jumlah yang paling hampir dan tepat adalah kini terdapat 195 buah negara. Palestin merupakan wilayah yang bercita-cita menjadi sebuah negara berfungsi yang memiliki kedaulatannya sendiri. Tambahan lagi, sebanyak 137 buah negara daripada 193 anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB telah mengiktiraf kedudukan Palestin sebagai sebuah negara yang merdeka. Hal ini bermaksud lebih daripada separuh negara yang ada di dunia telah mengiktiraf kedudukan Palestin sebagai sebuah negara yang berdaulat. Namun begitu, wilayah Palestin terpisah menjadi dua bahagian, iaitu di wilayah Tebing Barat dan Jalur Gaza. Kembali kepada isu ini semula, sebenarnya isu yang sama seperti ini pernah terjadi pada tahun 2016. Salah satunya dapat dilihat melalui posting oleh pengguna Twitter, Talbia Akbar. Mengutip pemberitaan daripada New York Times pada 11 Ogos 2016, seorang jurucakap Google mengatakan tidak pernah wujud label Palestin di Google Maps. Pada saat itu, pihaknya mengemukakan penemuan bug yang menghapuskan nama Tebing Barat dan Jalur Gaza. Namun, mereka mengatakan bahawa akan mengatasinya dengan segera. Kenyataan itu secara langsung menunjukkan bahawa selama ini sememangnya nama Palestin itu tidak pernah disertakan dalam pemetaan Google Maps. Kesimpulannya, nama Palestin bukannya hilang atau dipadam, tetapi sebenarnya nama Palestin tidak pernah dilabelkan di Google Maps. Hanya terdapat dua nama yang dilabelkan, iaitu wilayah Tebing Barat dan Jalur Gaza. Dua nama wilayah itulah yang hilang pada tahun 2016 menurut Google kerana mengalami masalah teknikal. Walau bagaimanapun, maklumat mengenai kota dan negara tersebut tetap ditampilkan di ruang kota maklumat di Google Maps. Untuk pengetahuan semua, Amerika Syarikat menjadi antara salah satu negara yang tidak mengakui kedaulatan Palestin secara rasmi. Tambahan lagi, Google dan Apple masing-masing beribu pejabat di Amerika Syarikat. Sehingga kini, tiada alasan daripada Google mengapa tidak melabelkan Palestin di Google Maps.